Kue cubit. Silakan, Bu. Dibikin dadakan 500-an. Kue cubitnya, Bu. Beli apa ya? Silakan dibeli, Bu. Silakan, Bu. Ini kue cubit terenak buat tanaman. Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Mantap. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada, uang pas 20.000 aja, Bu. Iya, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Hah? Saya lagi buru-buru nih. Bu. Ini makasih ya, Bu. Ini gimana? Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi, Rara bisa untung banyak. Wah, ada Nusa sama Rara. Kita jadi ada temenan jualan nih, Ra. Emang Kak Abdul sama Kak Syifa jualan apa? Wih, agar-agar jelly. Agar-agar jelly. Dan satu lagi. Tada! Kue cubit coklat meler. Hah? Kue cubit juga? Masa jualannya sama sih? Ra, jangan gitu. Kuenya boleh sama. Tapi rasanya kan beda. Iya kan? Enakan juga kue cubitnya Uma. Ayo, Bu, Pak. Ini agar-agar jelly kenyal. Kue cubit coklat meler. Cuma 500. Ayo, dibeli. Ayo, sini, Pak. Cubit coklat meler bisa melelehkan hatimu. Kue cubit Uma makin nyelekit coklat. Di sini digigit makin asik. Kue cubit coklat meler. Ayo. Mereka apa sih? Gak tahu tuh. Ayo, Ibu. Mas duluan dong. Silakan. Ya, masa dia duluan sih? Makasih ya, Dek. Sini deh. Dagangan Kak Abdul sama Kak Syifa masih banyak. Wah, saingannya berat nih. Dul, rezeki itu udah diatur. Jadi gak usah khawatir. Lagian, Nusa sama Rara kan sahabat kita. Jadi, gak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang dagang. Aduh, Rara, ada apa sih kau? Ini kue cubit buatan Uma enak loh. Pak Ucok harus nyobain. Kebetulan aku lagi cari kue. Alhamdulillah, ini Pak Ucok. Kebetulan masih ada 3 buku.